Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kuliner dan jalan-jalan. Pagi ini saya sedang berada di depan kantor City Trans di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Gondokusuman, nomor 131, Yogyakarta. Nah, rencananya pagi ini saya mau pulang ke Bandung dari Yogyakarta dengan menggunakan bus City Trans ini. Ya, bus City Trans atau bus line Jogja-Bandung ini merupakan trayek terbaru ya yang dimiliki oleh City Trans, khususnya dari Jogja ke Bandung dan Bandung ke Yogyakarta. Dan untuk pemesanan tiketnya, teman-teman bisa lakukan di aplikasinya City Trans atau di aplikasi-aplikasi perjalanan kesayangan teman-teman ya. Nah, kemarin ini saya pesan di aplikasi City Trans dan hari ini saya mau check-in tiket ya untuk perjalanan hari ini dari Jogja ke Bandung. Bus City Trans ini menyediakan dua kelas. Yang kelas pertama adalah suite class dan yang kedua adalah kelas super eksekutif. Dan untuk pembelian weekday ini ada tiket promo untuk yang suite class itu harganya Rp350, sedangkan yang untuk super eksekutif harganya Rp275. Beda lagi kalau harganya pas weekend ya guys. Ya, kalau weekend itu yang suite class harganya Rp500.000, sedangkan yang super eksekutif harganya Rp375.000. Nah, dari kantor City Trans ini kita diantar untuk ke poolnya City Trans yang ada di Jalan Raya Janti dengan menggunakan shuttle bus dari City Trans. Nah, di awal perjalanan aja kita udah dapat pelayanan yang benar-benar prima ya guys. Jadi kita diantar dengan menggunakan shuttle kelas eksekutif yang seperti ini guys. Ya, perjalanan dari kantor City Trans ini menuju ke pool busnya yang ada di Jalan Janti ini kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menitan guys. Nah, sekarang kita udah ada di pool bis City Trans yang ada di Jalan Raya Janti daerah Yogyakarta. Nah, ini dia unit bisnya yang akan kita naiki nanti. Bis City Trans ini menggunakan sasis Hino RM280 Jet Bus 5 single glass dengan nomor bodi CTB11. Gagah bener nih bisnya, keren banget ya, dengan dominan warna silver, juga ada livery garis-garis hitam dan warna kuning, juga ada logo dari City Trans. Dan City Trans ini masih grupnya Bluebird ya guys. Iya, sebentar lagi bis akan diberangkatkan dari pool bis City Trans ini. Persiapan barang-barang sedang dimasukkan ke dalam bagasi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam bisnya guys. Ya, kesan pertama ketika saya memasuki bus ini benar-benar mewah ya. Ya, dengan dominan warna silver dan hitam untuk interiornya. Dan ini adalah kelas suite class ya. Ya, suite class ini yang merupakan kelas utama yang ada di City Trans ini. Ya, dengan model kursi seperti di pesawat. Suite class ini unitnya cuma ada 4 ya guys.
Dan fasilitas lainnya di sini ada minibar, juga ada aneka macam kopi, teh, juga kopi, dan ada dispenser ya. Dan ini semuanya gratis guys. Jadi selama perjalanan dengan menggunakan City Trans ini, kita itu penumpang dilarang lapar guys. Nah ini tampilan kelas untuk super eksekutif ya, dengan model kursi seperti captain seat dan dengan didominasi warna hitam. Ini keren banget, gagah banget. Dan kita baru masuk ke di dalam bis ini, kita udah disiapin selimut, bantal, dan selimut bantal ini juga harum banget, wangi. Dan juga ada paper bag yang dalamnya ini macam-macam snack ya. Ada coklat, ada kacang, ada roti, dan juga ada minuman ringan. Wah, wow, ini sih keren banget sih. Lumayan lah buat ganjel-ganjel nih. Kalau misalnya pagi-pagi ini kayak teman-teman belum sarapan, jadi jangan khawatir. Sampai di sini kita udah langsung dikasih untuk sekedar ganjel perut. Mau bikin teh hangat atau mau bikin kopi juga bisa langsung ke minibar ya. Dan itu semuanya free dan bebas sampai kenyang. Ya, tepat pukul 8 pagi bis langsung diberangkatkan dari Puljanti, dan ini semuanya serba cepat ya, maksudnya on time ya, sat. Persiapan juga enggak terlalu lama. Jadi selesai memasukkan barang-barang ke bagasi, ya penumpang sudah lengkap, ya bis langsung diberangkatkan. Dan saya duduk di kursi 9 ya. Nah, ini dia fasilitas yang ada di kelas super eksekutif ini ya. Ada untuk penyimpanan sepatu atau tas, dan juga ini ada footrest ya, yang bisa dibuka seperti ini. Juga nggak perlu khawatir ya, di sini juga dilengkapi dengan charger untuk HP, dan ini langsung ya, langsung aja tinggal tancepin kabelnya tanpa menggunakan batok charger lagi. Dan charger ini ada dua ya, di bawah dan di atas kita ini juga ada. Ini sih benar-benar bis yang ternyaman sih yang pernah saya naikin ya. Bisa santai begini guys. Ini kakinya bisa selonjoran. Nah, ini ada tempat untuk minuman. Nah, seperti ini. Wah, ini memang mantap. Keren lah. AC-nya juga dingin banget. Dan untuk akselerasi bis ini juga ini nyaman banget guys. Apakah karena memang ini City Trans ini atau bis City Trans ini ya, dengan menggunakan sasis Hino RM280 ini guncangannya ini minim sekali guys. Mantap lah pokoknya ya. Dan model AC yang ada di bagian atas kepala saya ini modelnya juga kayak AC di dashboard mobil ya. Ini keren banget sih. Ulangin untuk menunya, kita ada 3 paket ya. Ada paket ayam, paket gepuk, dan paket baby fish. Boleh Bapak dipilih? Gepuk ya. Boleh. Iya. Minumnya apa? Minumnya es teh manis dingin, es teh manis ya. Oke. Kalau barangkali mau nyambung ke wifi? Siap, bisa. Ya, oke. Gunakan toilet sendiri, toiletnya hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan hanya boleh digunakan saat busnya berjalan. Jadi kami tidak anjurkan menggunakan toilet saat busnya berjalan. Saat busnya berjalan. Terus di sini kita juga ada minibar. Minibarnya terdapat kopi, teh, dan kopi. Dan air mineral juga. Wah, ini sih keren-keren banget guys, wajib dicoba nih guys ya. Kita baru jalan 15 menit udah disamperin sama pramugaranya nih, ditawarin makan. Dan ini menunya kita bebas milih, ada 4 macam menu yang ditawarin. Dan nanti kita akan istirahat makan siang itu di rumah makan Bu Haji Cijantung yang ada di daerah Semarang Batang. Dan yang lebih kerennya lagi, fasilitas yang ada di Bus City Trans ini itu free wifi. Selama perjalanan penumpang ini memang benar-benar dimanjakan dan gak boleh lapar guys ya. Karena kalau kita aus atau misalkan kita mau bikin cemilan, kita langsung aja ke minibar ya. Di sana ada macam-macam teh, kopi, kemudian ada mie instan,
Pokoknya itu disediakan secara gratis sampai puas guys. Pokoknya mantep lah pelayanan dari Bus City Trans ini, keren. Perjalanan dari Jogja menuju ke Bandung ini kurang lebih sekitar 8 jam ya. Dan ini perjalanannya full tol Trans Jawa. Oke guys, ini yang dinanti-nanti nih ya. Tepat pukul 11 lebih 45 menit kita sampai di rest area 360B daerah Batang, Semarang, Jawa Tengah untuk melakukan istirahat ya, istirahat makan siang. Istirahatnya cuma 30 menit guys untuk makan, jadi benar-benar harus kita manfaatin nih. Makan dulu. Ini rest area berapa tadi Pak? 360B ya. Ya, siap. Ya. Ini dia. Busnya. Ya, kita sekarang berada di rest area 360. B. Kita istirahat untuk makan siang. Oke, ya. Ini dia. Di kita makan siang ya, siap di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Nah ini Ibu Haji Cijantung, nah ini mantap ya. Ini menu-menu makanannya. Jadi makanannya ini udah disiapin menurut nomor kursi ya. Nah kalau saya kan duduk di suite 9. Nah ini, jadi menunya ini sayur asem, terus ada gepuk, dan juga ada minuman es teh manisnya. Ya itu dia ya. Dan kita istirahat di sini di rumah makan Ibu Haji Cijantung selama 30 menit ya. Itu ya. Ini emang bener-bener keren sih Bus City Trans ini ya. Pelayanannya prima dan bener-bener memanjakan penumpang. Dari pemilihan menu makanannya ini keren banget nih ya. Saya pilih yang nasi gepuk, sayur asem, lengkap dengan lalapan, sambal, dan minumnya es teh manis. Wow, mantap ya. Untuk makanannya ini enak banget ya. Sayur asemnya ini enak lah menurut saya ya. Dan juga untuk menu gepuknya ini enak sih, dagingnya juga empuk nih. Ini langsung aja kita cobain nih. Gepuk aja, ini aja lah guys. Oke. Mantap guys, ini menu makanannya ini enak banget ya, apalagi gepuknya ini saya suka banget. Terus sayur asamnya juga ini enak banget. Pokoknya ini semuanya enak-enak lah ya. Untuk harga sekitar 375 dengan pelayanan seperti ini worth it sih menurut saya ya. Keren banget ya. Terima kasih ya buat Bus City Trans. Ini makanannya enak-enak. Mantap. Setelah selesai istirahat makan siang, perjalanan dilanjutkan dari rest area 360B ini ya untuk menuju ke Semarang. Dan nanti di Semarang kita akan keluar ke daerah Krapyak ya, untuk menaikkan penumpang
di agen City Trans yang ada di Krapyak, guys. Perjalanan Jogja-Bandung selama kurang lebih 8 jam ini terasa menyenangkan, dan benar-benar kita tuh di dalam bis City Trans ini benar-benar dimanjakan ya. Dengan adanya free wifi ini, kita bisa berselancar di dunia maya dengan bebas ya. Ya, kita mau YouTube, mau nonton media sosial ya, ini bisa. Pokoknya ini mantep lah, keren banget. Oke guys, nggak terasa kita perjalanan sudah sampai 3/4 perjalanan ya mungkin ya, karena kita udah sampai di daerah Sumedang dan kita sedang berada di tol Cisumdawu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki terowongan kembar ya, yang ada di Cisumdawu. Nah, nanti juga kita keluar Cileunyi dan keluar juga nanti di tol Paster. Ya, nggak terasa perjalanan 8 jam kita udah sampai di Bandung dan sudah sampai kita di terminal Cicahem. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Bang Oji ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa.